Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto ingin wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka tetap berada di PDIP. Ia mengaku tak mempersoalkan Gibran yang sudah dipilihnya menjadi bakal calon wakil presiden itu tetap menjadi kader Partai Banteng. Akan tetapi ia mengatakan belum mendapatkan informasi soal keputusan Gibran apakah akhirnya meninggalkan PDIP. Di sisi lain, Prabowo meminta tak ada pihak yang menyudutkan Gibran dengan menganggap politik dinasti sebagai fenomena yang negatif. Menurutnya, politik dinasti lumrah terjadi di Indonesia dan berlangsung di semua partai politik, tak terkecuali PDIP. Ia memandang tak ada yang salah dengan politik dinasti karena berarti ada keluarga yang memilih untuk mengabdi pada Indonesia. Diketahui PDIP sama sekali belum mengeluarkan keputusan soal status Gibran sebagai kader. Namun bacapres PDIP Ganjar Pranowo mengatakan putra sulung Presiden Joko Widodo itu tak ada di daftar anggota tim pemenangan nasional. Sementara itu Gibran sendiri mengaku siap dengan konsekuensi jika akhirnya bakal disanksi oleh PDIP karena maju sebagai bacawapres Prabowo. Pasalnya saat ini poros koalisi PDIP sudah mencalonkan Ganjar dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di pemilihan Presiden 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.